Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada risalah Khurafat Tahyul dan Mistik di Alam Melayu yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Zahiruddin Zabidi. Sama ada kita perasan ataupun tidak, kita dah banyak bab kita bahas daripada buku ni. Buku ni mengandungi 7 bab. Kita dah selesai 3 bab. Yang mana antara bahagian paling utama dalam buku ni ialah nak kena faham 3 bab yang awal ni, iaitu konsep alam dan juga makhluk ghaib yang menjadi ujian dan bukti kekuasaan Allah Azza wa Jal terhadap semua bangsa, khususnya kita bangsa Melayu. Sebab setiap bangsa dia ada cara berinteraksi, berhubung dengan benda yang dia tak nampak. Alam ghaib ni lah alam yang tersingkap daripada panca indera kita. Setiap bangsa, setiap tamadun, dia ada cara macam mana dia nak percaya benda tu, macam mana dia nak hadirkan perasaan terhadap benda ghaib. Sama ada dia takut, dia rasa hebat, ataupun dia rasa terganggu. Itu bergantung kepada bangsa tersebut ataupun tamadun tersebut. Dan bab pertama dia sebut macam mana Bani Melayu ataupun orang Melayu ni berinteraksi dengan benda ni. Yang kedua, bila mana dah bahas macam mana orang Melayu ni berinteraksi dengan benda-benda ghaib, bab kedua dia bawa kesan daripada interaksi orang Melayu dengan benda ghaib tu, maka keluarlah cara konsep kefahaman benda ghaib ni. Nak faham macam mana, macam mana nak bahagikan benda-benda ghaib ni, jin yang terdiri daripada syaitan dan juga jin Islam, macam mana berinteraksi. Dan yang ketiga, dengan sebab benda ni ialah benda yang luas, bab ketiga kita bahas tentang khurafat, tahyul dan mistik yang menjadi tunjang ataupun tema utama bagi tajuk buku ni. Apa itu khurafat? Apa itu tahyul? Apa itu mistik secara umum? Dan apa itu khurafat, tahyul, mistik di alam Melayu? Kita dah sebut banyak aspek yang diletakkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, daripada aspek kebudayaan, daripada aspek pendidikan, dan terutamanya yang paling besar untuk orang Melayu ni ialah aspek rawatan, sakit dan rawatan, kesakitan dan rawatan. Sebab memang bila mana berlaku benda-benda malapetaka, selain pada nampak itu ujian Tuhan, sebahagiannya nampak ianya ialah gangguan. Bila mana malapetaka tu tak boleh diberikan satu kesimpulan secara logik, kenapa orang ni sakit? Hantar pergi hospital, hospital diagnos, doktor diagnos tak ada sakit. Tapi orang tu sakit lah. Dia duk kata dia sakit.
Pergi hospital tak tahu apa sakit. Okey. First sekali dia akan terlintas ialah gangguan makhluk yang tak dapat dicerna dengan panca indera. Lalu keluarlah padanya khurafat, keluarlah padanya tahyul, keluarlah padanya mistik, dan tak dinafikan unsur-unsur ghaib ini memang ada kesan. Sebab tu Quran pun sebut tentang sihir. Sebab sihir ni ialah satu benda yang memang ada dan wujud kesannya. Cuma kita kena tahu semua tu berlaku dengan izin Allah. Okey. Jadi tiga bab kita dah habiskan. Tak tahulah kita dapat faham secara jelas ataupun tidak. Okey. Cuma pada malam ni ianya ialah keputusan selepas daripada semua bab yang dah kita bahas tu, bab 1 2 3. Okey. Yang keempat ni antara yang paling kontroversi dalam buku ni. Kalau kita tengok pada muka surat yang ke 73, bab 4 ni bermula pada muka surat 73. Tajuknya ialah bid'ah, dalal dan syirik. Natijah daripada khurafat, tahyul dan mistik. Daripada khurafat, tahyul, mistik ni semua benda-benda mengarut. Lalu keluarlah bid'ah, dalal dan syirik. Yang mana istilah-istilah ni, perkataan-perkataan ni, bid'ah, dalal, syirik ni sudah pasti ada hubung kait dengan agama. Sama ada orang dia okey dengan perbahasan ni, dia emosi dengan perbahasan ni, ataupun dia terlalu longgar dalam perbahasan ni, dia terlalu sempit dalam perbahasan ni. Ini ialah benda yang tak dapat dipisahkan. Bila mana masuk saja unsur ghaib dalam agama, dan unsur ghaib tu diganggu gugat dengan kepercayaan yang tak jelas, maka dalil agama akan bertindak sebagai penyelesai kepada masalah ni. Okay. Jadi saya nak baca sikit lah apa yang disebut oleh penulis hafizahullah ta'ala bila mana nak bahas tentang bab ni. Okay. Dia kata, antara perbahasan yang paling kontroversi sepanjang sejarah pengajian Islam adalah isu bid'ah. Itu yang disebut oleh penulis pada permulaan bab yang keempat. Dan ia masih menjadi polemik sampai ke saat ini. Maknanya bila mana sebut bid'ah dalam masyarakat kita ni, ia satu perkataan yang tidak disenangi. Kenapa? Sebab rasa terancam. Sebab rasa bid'ah itu ialah satu label untuk membatalkan satu perbuatan. Satu perbuatan ni bila mana ada orang kata perbuatan tu bid'ah, maknanya dia bukan perbuatan yang sedap hati kita nak buat. Rasa tak sedap. Dan kalau kita dah sedap dengan perbuatan tu, dapat saja hukuman sebagai bid'ah ataupun penjelasan benda tu sebagai bid'ah, ada orang dia cuba cari mana angle, mana sudut, mana untuk bahas supaya benda tu bukan daripada bid'ah. Okay. Sebab tu dia sebut ianya perbahasan kontroversi dan ianya ialah satu perkara yang jadi polemik. Bila sebut polemik ni, dia tak selesai. Dengan sebab setiap orang dia ada perasaan waktu bercakap isu ni. Okay. Pernah aman terhadap bid'ah juga ada pelbagai bentuknya, bergantung kepada aliran fikrah dan guru-guru yang seseorang itu ambil ilmu dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemikiran mereka. Jadi isu ni sebahagian orang, macam mana dia nak faham, bergantung pada guru dia. Kalau guru dia bawa dalam bentuk yang panas, maka dia pun bila mana dengar perkataan bid'ah, dia rasa benda yang sangat bahaya dan terancam. Kalau guru dia bawa dengan cara yang longgar, cara yang nak kata bid'ah tu benda yang bukan masalah besar sangat, maka dia akan jadi orang yang macam tu. Dia bergantung kepada acuan daripada mana dia ambil ilmu tu. Okay. Sudah pasti ada golongan yang sangat keras hatta sampai kepada tahap ghulu. Ghulu ni maksud dia melampau dalam bab ini. Dan ada golongan yang terlalu lembut sehingga membiarkan sahaja i'tiqad dan amalan kaifiat atas premis harus, meskipun perkara yang dilakukan jelas tidak mempunyai asas dan nas, di samping menyalahi akan sunnah sahihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penulis awal-awal dia dah sebut bagaimana bincang cakap bab ni, ada yang melampau sampai semua benda dia nak bida'ahkan, ada yang longgar sampai semua benda tak nak dibida'ahkan. Lalu disebut benda ni harus, boleh, harus, harus. Jadi kedua-dua ni ialah keadaan yang menyebabkan berlaku polemik tu berpanjangan. Dalam perbahasan ini, perenggan seterusnya, dia kata,
Saya akan mengulas berdasarkan pengalaman diri sendiri yang terlibat secara pinggiran sebagai orang awam yang meminati ilmu-ilmu Islam. Sebab penulis ni dari segi latar pengajian agama formal, dia taklah seformal setengah-setengah orang yang memang belajar agama daripada aliran sekolah rendah, menengah, aliran universiti pun, degree, master, PhD pun masihlah bidang yang sama. Sebab penulis ni dia bercampur-campur. Sekolah menengah dia sekolah agama, cuma masuk aliran marhalah al-jami'iyah ataupun aliran universiti ni dia beza-beza, dia banyak dia tukar bidang. Cuma dia bergaul dengan orang-orang agama. Saya nak sebutnya lah. Okey. Jadi sudut pandang dia ni ialah sudut pandang orang awam yang nak ambil pot tentang isu ni, tapi bukan nak jadi golongan yang terlalu longgar, bukan juga nak jadi golongan yang terlalu melampau. Okey. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Bila mana dia nak sebut tentang isu ni. Okey. Terus pada muka surat 75. Sebab muka surat 74 tu tak ada apa yang penting pun. Dia cerita tentang diri dia je. Okey. Isu yang menjadi masalah dalam wacana berkaitan bid'ah adalah sifat bermudah-mudah dalam memfasikkan orang, seterusnya menyesatkan dan juga membid'ahkan. Bila mana bincang isu ni, antara benda yang sempadan yang dibimbangi ialah dia sampai pada bab fasikkan orang. Tafsik. Perbuatan ni perbuatan orang fasik. Dia boleh pergi sampai ke situ. Ataupun tadlil, menyesatkan perbuatan orang. Ataupun tabdi', iaitu membid'ahkan perbuatan orang. Bahkan dia boleh pergi yang paling top, tasyrik, mensyirikkan orang, ataupun takfir, mengkafirkan orang. Nah, sebab itulah ada orang dia cuba nak tolak benda ni setolak-tolaknya, tak nak bincang langsung. Dan ada orang dia sangat berhati-hati semua benda dia nak masukkan dalam daerah ini, iaitu daerah bid'ah ni, dalam perbahasan bid'ah ni. Okay. Cuma saya nak sebut secara mudah kepada tuan-tuan, puan-puan, termasuk penonton live. Benda yang kita tak boleh nafi, tak boleh tolak, kita tak boleh hilangkan benda ni, ialah perkataan ini wujud dan pernah keluar daripada mulut Nabi. Itu yang pertama. Perkataan bid'ah ni memang ada yang sebutnya Nabi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila mana Nabi menyebutkan tentang bid'ah, Nabi tidak menyebutkan dalam bentuk kebaikan ataupun bentuk tak ada apa-apa problem bila mana benda tu sebut bid'ah, melainkan Nabi sebut perkataan bid'ah itu dengan bentuk amaran dan bahaya. Ini benda yang kita kena sedar. Ini perkara yang kita kena tahu. Sebab tu kita tengok dalam khutbah Negeri Perlis kan, opening khutbah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu akan ke neraka. Yang sebut tu dengan lidah Nabi. Pemilik perkataan itu yang asal ialah Rasulullah. Ini benda kita kena tahu dulu. Okay. Lepas tu baru kita nak bincang. Kemudian saya nak sebut benda ni dengan sangat clear. Saya tak nak cepat sangat, tak nak laju sangat. Saya nak kita faham word by word apa yang saya nak sebut ni. Okay. Supaya orang tak silap faham. Okay. Supaya orang tak nampak kita duduk di premis mana. Kita duduk di kelompok yang over ke, kelompok yang longgar ke. Yang penting nak kena faham dulu. Benda ni wujud, benda ni ada. Okay. Kemudian kita tengok muka surat 75 tu, perenggan yang kedua dia kata apa? Dia kata, saya sendiri pernah bercadang menulis buku khas mengenai i'tiqad dan amalan bid'ah di alam Melayu, namun belum kesampaian. Dia ada niat nak sebut ataupun nak tulis tentang ni. Sebenarnya sudah ada kajian-kajian ilmiah akan hal ini. Antara yang sangat khusus adalah buku yang bertajuk Sunnah dan Bid'ah dalam Amalan Orang Melayu, karya Profesor Datuk Dr. Jawiyah Dakir dan Wang Awang, dan juga Wan Awang Wan Ali, dua orang penulis, yang diterbitkan pada tahun 2010 di bawah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Maknanya ada satu tulisan bercakap tentang Sunnah dan Bid'ah dalam amalan orang Melayu. Tak bahas amalan bangsa lain. Nak bahas ni lah amalan orang Melayu. Okay. Cuma saya nak sebutnya, bila mana sebut perkataan bid'ah, ada orang dia rasa kalau ustaz tu terlalu kerap menyebut perkataan bid'ah,
maka ustaz ini membawa jenama kumpulan tertentu. Dan kalau ustaz tu terlalu kerap melawan orang-orang yang suka sebut bid'ah, pun membawa jenama kumpulan tertentu. Okay. Sekarang ni kita bukan nak bahas yang tu malam ni. Kita nak bahas ialah by academic, by clearly apa yang sedang berlaku. Okay. Secara umum dia kata, di Malaysia ataupun di Nusantara keseluruhannya, terdapat beberapa aliran cara faham tentang wacana bid'ah ini. Tiga pembahagian. Yang ni kena dengar baik-baik supaya kita nampak buku ni bukan buku nak bida'ah kau orang, tapi nak bercakap tentang isu ni dengan cara yang paling akademik. Okay. Yang pertama, aliran yang berpegang apa sahaja i'tiqad, amalan yang tidak ada asal secara khusus daripada nas adalah bida'ah dan natijahnya adalah sesat. Ni kumpulan pertama. Apa sahaja i'tiqad, amalan tak ada nas secara khusus, maka ianya bid'ah dan bid'ah itu menatijahkan ke arah kesesatan. Dan natijah pada sesat itu menjerumuskan orang tu kepada neraka. Sebahagian mereka menolak amalan yang berasaskan dengan hadis daif hampir secara mutlak. Kumpulan yang pertama ni tolak hampir keseluruhan hadis daif. Walaupun perbahasan penerimaan penghujahan hadis daif ni ada isu lain. Cuma nak sebut jenis-jenis yang ada di Malaysia ni dulu. Okay. Semua urusan berkaitan agama ini, khususnya urusan i'tiqad dan ibadah, sudah sempurna dan mesti hanya bersumberkan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah yang dipegang oleh kelompok pertama ni, semua ibadah termasuk i'tiqad, ibadah yang berbentuk perbuatan dan juga ibadah yang berbentuk ideologi, cara fikir, cara faham, adalah haram sehingga ada dalil yang membenarkan. Itu pegangan kelompok yang pertama. Okay. Yang ada di tempat kita ni. Okay. Nanti kita akan sebut nisbah dia ramai mana. Penulis dia sebut. Okay. Yang kedua, aliran yang berpegang bahawa bukan semua i'tiqad dan amalan yang tidak mempunyai nas itu dalam kategori bid'ah dalalah. Tengok penulis dia sebut, dia kata kumpulan kedua ni ialah kumpulan yang berpegang mengatakan tak semua i'tiqad, i'tiqad ni ideologi, cara fikir, tak semua amalan, perbuatan yang disandarkan sebagai ibadah tapi tidak ada nas dikategorikan sebagai bid'ah yang menjurus ke arah kesesatan. Ini kerana kelompok kedua ni menerima konsep adanya bid'ah hasanah. Pembahagian dua, bid'ah dalalah dan juga bid'ah hasanah yang bersumberkan dalil umum. Dan mereka ada kaedah pendalilan. Orang belajar fiqh dia tahu istidlalnya, qawaid fiqhiyah yang digunakan, istimbatnya macam mana. Okay. Jadi kelompok kedua ni dia pertengahan sikit. Tak cepat membida'ahkan semua benda, tapi melihat pada banyak aspek. Bila mana berinteraksi dengan dalil, dia orang sangat luas. Dia orang gunakan akal dia orang secara disiplin ilmu, bukan guna akal ikut suka hati. Sebab ada beberapa keadaan, setengah-setengah orang dia tertipu. Ada setengah-setengah orang ni dia bercakap pandai macam geng nombor dua, tapi sebenarnya dia bukan geng nombor dua, dia geng lain. Tiba-tiba dia buat istidlal itu, istidlal ini. Istidlal ni maksud dia apa? Dia ambil satu dalil, maka dia padankan dalil itu dengan satu permasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Satu permasalahan yang berlaku dalam masyarakat, yang mungkin permasalahan tu dah ada zaman Nabi ataupun tak ada, tapi berpayung pada dalil yang umum. Cuma nak kata kumpulan kedua ni, dia orang bahaslah nas yang qat'i, nas yang zanni, bahas tentang qiyas, masalih mursalah. Ni semua istilah yang dalam ada dalam ilmu usul fiqh. Istihsan, al-adab, al-adah, al-muhakamah, itu disebut dalam muka surat 76. Maqasidus syari'ah, saddu zari'ah, ni semua yang disebut. Dan mereka biasanya akan berada di atas mubah ataupun harus. Bila mana mereka nak proses satu amalan tu, nak keluarkan hukum, kalau dia orang tak nak bid'ah kan, biasanya dia orang akan sebut amalan ini harus. Dia taklah pergi sampai pada sunat, sampai pada wajib, sampai pada haram, tapi dia akan bahas duduk situ. Ni kelompok yang kedua. Ini ahli ilmu ni. Okay. Yang ketiga,
Aliran yang cuba melihat sesuatu isu yang dikaitkan dengan bid'ah dengan aspek yang menyeluruh, menggunakan pelbagai manhaj fikri. Manhaj fikri inilah cara fikir, seperti melihat yang mana satu aulawiyat. Aulawiyat ni keutamaan. Yang mana satu yang bersifat wasatiyah. Wasatiyah tu ialah pertengahan. Okey. Mu'tadil, dia ada sebut mifzan. Saya tak pasti perkataan tu salah eja ke apa. Okey. Cuma mu'tadil, dia nak sebut situ ialah pertengahan. Dan pelbagai lagi, sekaligus melihat kesan pada masyarakat kalau amalan ni dilakukan ataupun dikekalkan. Maknanya dia tengok maslahah, kebaikan, mafsadah, keburukan. Dalam masa yang sama, mereka tetap berpegang di atas asas ilmiah, iaitu meletakkan sunnah sebagai matlamat tertinggi untuk dicapai, bukan nak ikut kepala sendiri. Okay. Jadi secara umumnya, di Malaysia dan di Nusantara ni, ada tiga kelompok ni. Satu kelompok, semua benda bid'ah sebab tak ada dalil. Salah ataupun tidak berinteraksi dalam agama dengan kaedah ni, tak salah pun. Cuma bila mana duduk dalam satu suasana masyarakat yang ada amalan-amalan yang perlu diteliti lagi, maka dia akan berlaku polemik lah. Yang kedua, kelompok kedua, kelompok kedua ialah kelompok yang cuba nak tengok angle lain. Tak cepat membida'ahkan, tapi nak tengok, nak nilai dari segi nas tu. Lepas tu dia study, dia buat perincian nas ni, kita nak faham cara macam mana. Ini yang dilakukan oleh para ulama fiqh apa semua pun. Sebab tu kita akan tengok perbahasan khilafiyah ni keluar daripada kelompok kedua ni lah. Sebab tu bila mana bahas lima hukum taklifi, iaitu wajib, harus, sunat, haram dan juga makruh, lima ni ianya boleh duduk dalam ni isu bid'ah, dan kadang-kadang boleh keluar padanya isu bid'ah. Boleh benda tu sebahagian orang kata sunat, tapi ia dilihat bid'ah oleh sebahagian pandangan. Sebab tu isu bid'ah ialah isu universal. Isu yang bila mana satu orang tu dengan ilmunya yang ada, dengan ketokohan dia yang ada, dengan penelitian yang dia dah ada, dia bid'ahkan isu tu. Walaupun daripada kumpulan yang sama, tak bid'ahkan dan dia bida'ahkan, ia normal. Bukan dia sedang terpengaruh dengan kelompok mana-mana. Saya bagi contoh lebih clear pada tuan-tuan dan puan-puan. Contoh Imam An-Nawawi, banyak benda yang dia bida'ahkan, dan apa yang dia bida'ahkan itu kadang-kadang menjadi kaul yang kuat bagi mazhab tertentu. Contoh tuan-tuan boleh tanya ustaz lain. Cuma saya nak katanya, pendirian para ulama' bila mana dia bida'ahkan sesuatu, dia bida'ahkan sesuatu, bukan dia ni, ha, dia ni suka ni nak nerakakan orang. Bukan, bukan tu yang ada dalam kepala dia. Bukan isu tu, isu lain. Isu how, bagaimana dia berinteraksi dengan nas. Okay. Yang menariknya muka surat 76 ni, kesimpulan perenggan paling bawah tu. Okay. Dia kata, ketiga-tiga aliran fikrah ini, fikrah di atas, sebenarnya bukan aliran majoriti umat Islam di Malaysia. Ketiga-tiga kelompok tu bukan yang majoriti orang Islam duk pegang. Sebab apa? Kerana majoriti orang Islam adalah golongan awam yang agak minimum terdedah dengan wacana di atas. Itulah realitinya. Realitinya kebanyakan masyarakat awam, diorang tak biasa dengan wacana beraras tinggi. Tak biasa. Ini ialah kekurangan yang berlaku, dan ini ialah satu benda yang tak sihat untuk perkembangan ilmu agama, terutamanya kita di Malaysia ni. Bila mana nak bahas tentang isu sensitif, ada orang dia nak pergi kepada pelabelan terus. Ada orang dia nak pergi kepada hentam-menghentam. Dia tak nak bincang, tapi dia nak pergi kepada conclusion akhir. Aku nak tahu apa yang dia sebut ni tak betul. Tu je yang aku nak tahu. Sebab dia hanya dapat satu, orang kata apa, ciri-ciri yang umum. Antara ciri-ciri golongan-golongan yang sesat, tak betul, ialah cepat membida'ahkan orang. Biasanya, biasanya macam tu. Dia yang buat pattern. Sebenarnya pattern tu tak ada pun. Dia yang buat pattern. Okay. Jadi bila mana datang orang awam mendengar perkataan ini, dia orang ada satu sikap takut. Sebab orang awam ni ada satu sikap insecure terhadap kenyataan-kenyataan yang
Macam tu. Dia rasa tak selamat. Bila mana ada orang kata, antara tanda-tanda penceramah yang bermasalah, banyak sebut bid'ah. Tak nak dengar, bagi faham. Cuma bilang je, berapa kali dia sebut. Macam saya malam ni, berapa kali dah bid'ah sebut. Ha, boleh cam lah, geng belah sana. Memang geng belah sana dah, ada orang kata macam tu. Okay. Jadi dia tak boleh nak bincang by akademik, tak boleh. Sebab dia dah bawa emosi, dia dah bawa satu maklumat yang salah dah. Ataupun dalam bahasa modennya, propaganda. Khabar angin yang diterima sebagai benteng untuk tahan diri supaya jangan terlibat dengan bab tu. Okay. Dan kalau kita tengok, benda ni dia akan membantutkan perbahasan ilmu agama yang aras tinggi. Itu benda yang kita kena tahu. Saya secara peribadilah, pandangan saya lah, kuliah-kuliah maghrib di masjid umum seluruh di negara kita ni, di Malaysia ni, tak semua lagi mampu melahirkan ahli qariah masjid yang betul boleh faham isu tu dengan baik. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ni saya sebut umum lah. Okay. Sebab kadang-kadang penceramah tu sendiri pun yang datang dengan kaedah tangkap muat ni, dia sendiri pun tak ada kelayakan yang dipastikan dia boleh bahas bab tu dengan baik ataupun tidak, dia faham bab tu dengan baik ataupun tidak. Akhirnya dia datang, dia mengisi kuliah itu dengan ucapan-ucapan yang berbaur propaganda, dan akhirnya propaganda itu diangkat sebagai ilmu aras tinggi. Itu yang berlaku. Beza dengan zaman kegemilangan para ulama dulu. Kita tengok Imam Asy-Syafi'i mengajar di Masjid Amru bin Al-As di Mesir. Waktu dia berpindah daripada Baghdad pergi ke Mesir, dia duduk di Mesir, dia mengajar ilmu. Di situ dia melahirkan tokoh-tokoh ilmuan yang hebat. Tuan-tuan tengok di Mesir, Masjid Amru bin Al-As ni duduk ada sampai sekarang. Duduk dalam daerah, dalam negeri Kahirah, di Fustat. Antara murid Imam Syafi'i yang terkenal, yang datang daripada madrasah kuliah masjid ni, Rabi' bin Sulaiman. Siapa dia? Muazzin Bilal. Rabi' bin Sulaiman. Sebab tu kita tengok, kita baca dalam Manaqib Syafi'i yang cerita tentang tabakat anak-anak murid Imam Syafi'i, siapa yang melazimi Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman. Maknanya dia ambil part, dia belajar, dia faham ilmu, dan di masjid mampu melahirkan orang yang faham isi kitab dengan baik sebab dia melazimi. Sebab itulah bila mana ada sebahagian orang mempertikaikan tentang cara ambil penceramah ke masjid dengan cara tangkap muat ni, yang orang bimbang dia pergi ke arah tu lah. Kuliah masjid ni dia hanya berkisar tentang benda-benda ringkas, benda-benda umum, kadang-kadang kitab yang berulang-ulang. Dia tak pergi ada satu silibus peningkatan, tak ada. Apatah lagi nak buat sampai ada exam, lagi payah benda tu. Kalau di Masjid Nabawi benda tu berlaku. Maknanya ada satu orang penjaga pintu, semua tak boleh keluar. Sebab semua pakcik-makcik kena exam, tak lulus semua kena berdiri atas kursi. Tak boleh buat kuliah maghrib macam tu. Ustaz tu kena hentam. Orang marah. Kena pula ustaz tu cengih, bagi markah sikit. Okay. Tak boleh. Proses tu tak boleh berlaku lagi. Sebab ustaz tu sendiri pun kalau suruh dia exam, dia pun fail banyak kak. Okay. Ini realiti. Saya cakap realiti. Saya kata pada diri saya sendiri pun, kita pun kena sentiasa upgrade diri. Cuma saya nak katanya, itulah antara sebab bila mana kita nak bincang bab bid'ah, dia mesti jadi panah. Dia tak boleh jadi huduk, maknanya harmoni, tak boleh. Huduk tu bukan hudud. Bahasa Arab, huduk ni maksudnya dia tenang. Bila mana kita bincang tu, dia punya gelombang dia bukan gelombang yang lain macam. Tapi dia boleh bincang dalam laras yang sangat profesional. Cuma kita doa pada Allah Ta'ala supaya madrasah masjid ni dia boleh berubah dari semasa ke semasa. Dan tak dinafikan dengan bangkitnya media sosial yang semakin hangat sekarang ni, menyedarkan sebahagian masyarakat untuk mengubah pengisian di masjid dan surau supaya lebih mantap isinya, lebih serius perbahasannya dan kurang unsur-unsur humor yang melampau. Sebab dulu dia ada trend, asal kuliah je mesti nak kena ada lawak. Dia tak salah, tapi kalau dia melebih, dia tak sampai pada target sepatutnya. Ada sebahagian orang dia rasa kita kena datangkan penceramah yang
yang pandai mengambil hati pendengar. Orang muda ramai datang, okey. Tapi tuan-tuan kena tahu, orang muda ni dia akan meningkat umur. Dan dia pun akan belajar, dia akan tengok tempat-tempat lain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji, kuliah-kuliah dalam Masjid Nabawi tu ialah kuliah-kuliah yang hardcore, serius. Di Masjid Nabawi tu, walaupun orang tuduh dengan Wahabi apa semua, dalam tu dia tak bahas pun isu ni. Dia bahas tentang kitab mazhab Syafi'i, dia bahas. Melainkan yang cakap tu, saya tak tahulah, ada sebahagian-sebahagian penceramah yang sebut benda tu. Dia boleh cerita, dia kata, saya bawa balik buat umrah. Dia tu tuan guru cerita, bawa balik pada buat umrah. Saya ada dengar satu ceramah-ceramah Wahabi, Tuhan ada muka. Saya tak tahu, sebutkan nama syekh tu, kitab apa dia bahas. Sebab kuliah-kuliah sana ialah kuliah aras tinggi, dan memang pengkuliah sana tu pun ditauliahkan oleh kerajaan dia orang. Kalau benda tu betul seperti mana yang dia orang sebut, kita boleh bawa kepada kepada pihak sepatutnya. Orang macam ni tak boleh mengajar, tambah pula mengajar dalam Masjid Nabi. Tak tahulah sebut tu atas dasar ada rasa tak puas hati ataupun tak suka dengan aliran tertentu. Tapi tak sepatutnya satu orang dia boleh sebut benda seperti itu. Sebab zaman sekarang orang boleh check, okey, mana kuliah tu, di mana, kitab apa. Cuma nak, cuma yang jadi problemnya sebab kuliah tu dalam bahasa Arab, tu yang orang kita tak berapa minat nak pergi. Ada kuliah dalam bahasa Melayu, tapi tak banyak sebanyak kuliah bahasa Arab tu, okey. Cuma pengalaman saya sendiri lah, saya pergi, dia laras, dia lah laras yang serius dan berat. Tuan-tuan, saya pernah duduk satu daurah dalam Masjid Nabawi ni zaman belajar dulu. Kita pergi buat umrah daripada Jordan ni. Sebab kita yang bukan belajar Madinah ni memang tak dapat peluang nak masuk kuliah talaki tu, melainkan kena pergi umrah. Kebetulan pergi umrah tu ada daurah daripada Syekh Saleh Al-Usaimi. Hidup lagi. Syekh Saleh Al-Usaimi ni dia buat daurah. Kitab daurah tu tebal-tebal ni. Free. Kerajaan banyak duit. Free. Sebab memang saluran-saluran ke arah ilmu ni memang giat di Saudi, di Arab Saudi. Syekh mengajar sampai pensan. Pensan. Biasanya di Malaysia ni ustaz tak pensan, yang mendengar pensan. Syekh mengajar sampai letih, lepas subuh, daripada lepas subuh sampai sebelah tengah hari, sebelah pagi, lepas zuhur sampai asar. Pack 2 minggu. Dan tak ada lawak, tak ada apa. Baca matan, syarah. Baca matan, syarah. Syekh tu nampak letih. Tapi himmah, kesungguhan. Kita rasa macam duduk dalam majlis-majlis zaman-zaman dulu. Itu nikmat dia. Okay. Tapi malangnya ada sebahagian asatizah yang kita pun tak tahu. Dia kita tahu, kita tahu dia pergi buat umrah. Tapi yang dia boleh check, okay, ni kuliah tak betul. Sedangkan kita tengok dia buat live di kedai makan entah mana-mana. Ambil gambar tengah makan nasi unta. Bila yang dia pergi talaki di Madinah tu? Okay. Jadi ini hanya lebih kepada propaganda semata-mata. Saya nak katanya, apa yang disebut oleh penulis ni pada muka surat 76 tu, itulah keadaan majoriti umat Islam. Bukan di Malaysia, bahkan di seluruh negara pun, di seluruh negara orang Islam macam tu lah. Dulu, masa, bukan dulu, baru ni, viral di Mesir, salat Hari Raya Idul Adha, dalam saf tu laki perempuan, bercampur laki perempuan di Mesir. Tapi dengan sebab benda tu berlaku di Mesir, dan ustaz-ustaz di Malaysia ni ramai belajar di Mesir, dia punya hentaman tu tak kuat macam di Arab Saudi. Saya pun tak tahu kenapa ketidakadilan ni sangat jelas dilihatkan, digambarkan. Bila mana ada orang petikai, ni kenapa orang Mesir ni salat macam ni? Tiba-tiba adalah beberapa orang, kata apa, ustaz-ustaz yang keluaran daripada Azhar. Saya pun tahu itu ialah realiti yang berlaku di Mesir. Dia kata orang-orang Mesir ni majoriti mazhab dia orang ialah mazhab juhala, iaitu orang-orang awam tak tahu apa. Yalah, memang kita akui benda tu memang berlaku pun. Okay. Cuma bila mana datang yang belah yang kita tak setuju tu, dia angkat video dia, dia uploadnya macam-macam. Kalau datang yang belah Saudi tu dia punya nak buruk kat tu macam-macam. Tapi belah Mesir jelas pun tak betul. Tapi tak ada pun orang hentam sampai macam tu. Okey. Ini ialah budaya agama yang senyek sebelah. Dia tak boleh nak bahas benda tu akademik. Okey. Muka surat 77.
Apa pun kita lihat dahulu ta'rif bid'ah dan apakah mempunyai asas daripada Al-Quran dan Sunnah, dan apakah sebahagian ulama saja-saja mencipta terma dan perbahasan seputarnya bagi tujuan dan kepentingan tertentu. Jadi sekarang ni penulis dia nak bahas bid'ah. Okay. Bid'ah, muka surat yang ke-77 tu, peringkat kedua, atau dieja dalam bahasa Melayu dengan bid'ah. B-I-D-A-A-H, itu ejaan bahasa Melayu. Menurut laman Sesawang, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, bahagian ensiklopedia, dikategorikan sebagai istilah konsep berkaitan agama. Bila mana sebut bid'ah, dia ialah satu perbahasan dalam agama Islam. Nah, itu yang ada di Malaysia kita. Menurut laman tersebut, bid'ah ialah setiap perkara termasuk amalan, aliran, fahaman dan pendapat yang baru muncul yang tidak terdapat dalam ajaran Islam berdasarkan pada keterangan As-Sunnah, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay. Ini dia nak bahas secara umum. Nak bahas secara umum. Menariknya, pada bahagian ensiklopedia ini juga, pada kata kunci Muhammadiyah, iaitu pada kolom bidang sejarah dan arkeologi, klasifikasi institusi atau organisasi diterangkan. Okay. Orang yang ada buku, dia boleh tengok muka surat 77 tu. Muka surat 77 tu dia ambil satu petikan daripada apa yang ditulis oleh Profesor Hamka dalam banyak tulisan dia. Ditulis dalam buku dia Ayahku, ditulis dalam buku orang lain yang cerita tentang Hamka, ditulis oleh kumpulan Muhammadiyah bila nak cerita tentang gerakan Muhammadiyah. Saya baca sikit apa dia kata. Dia kata organisasi sosial keagamaan kaum muda ataupun modernis yang tersebar di Indonesia. Organisasi ini ditubuhkan pada 8 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lahir 1868, wafat meninggal 1923. Yang merupakan seorang khatib Masjid Keraton Kesultanan Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang bekas murid Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ni ialah satu orang tokoh besar mengajar di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, sebab dia orang Minangkabau. Daripada dia keluar murid yang ramai, termasuk Arab, termasuk Melayu. Salah seorang murid dia ialah yang mengasaskan Muhammadiyah di Indonesia, iaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi itu keluar anak murid yang lain, tokoh yang lain yang besar di Indonesia, pengasas kepada Nahdlatul Ulama, iaitu Kiai Haji Ash'ari, saya tak ingat nama dia. Okay. Cuma saya nak katanya daripada Syekh Ahmad Khatib tu yang mengajar di Masjidil Haram tu, keluar padanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Ash'ari. Diorang balik ke Indonesia, aliran diorang bertembung. Muhammadiyah tak sama dengan Nahdlatul Ulama. Dua-dua bertembung. Tapi guru pengasas diorang ialah guru yang sama. Guru yang sama. Peringkat awal, perbahasannya ialah perbahasan akademik. Okay. Kita tengok apa yang dia sebut. Iaitu pendukung pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Dia melihat masalah sosial yang dialami oleh kaum muslimin yang tinggal di kota-kota besar. Tujuan organisasi ini, iaitu Muhammadiyah, pada ketika itu ialah penyebaran Islam. Muhammadiyah mempertahankan kemurnian Islam dengan menentang amalan bid'ah dan khurafat. Ini ialah gerakan Muhammadiyah. Dia punya kecenderungan dia orang buat benda tu di Indonesia. Sehinggalah sekarang dia menjadi ormas yang besar di Indonesia. Ormas ni ialah organisasi massa ataupun organisasi yang terkenal di negara dia orang. Muhammadiyah ni ada kedudukan besar pada pemerintahan Republik Indonesia. Termasuklah boleh memberi kesan terhadap pemilu. Pemilu ni apa dia dalam bahasa Melayu kita? Pilihan raya umum untuk pilih presiden. Juga pada isu penetapan hari raya pun Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kedua-duanya ada pengaruh. Dan kita diperoleh ni untung sebab apa? Sebab Muhammadiyah memilih negeri ni sebagai tempat berdirinya universiti diorang di Malaysia ni. Tapi tak tahulah siap bila. Sebab saya adalah mesyuarat AJK Pelajaran Negeri. Jadi antara benda yang dah diluluskan oleh MQA ialah penubuhan Universiti Muhammadiyah. Yang mana situ orang kita boleh buat degree sampai PhD di situ. Maknanya dia akan jadi satu hub pendidikan yang seterusnya selain daripada tempat-tempat pelajar yang lain. KUIP ke, Unimed ke, apa-apa sajalah yang ada di negeri ni. Okay. Dan Muhammadiyah ni satu pergerakan yang besar.
Cuma tujuan asal dia orang ialah melawan bid'ah dan khurafat. Dari segi sosial, Muhammadiyah ingin membela orang miskin dan anak yatim, menyediakan sekolah moden berdasarkan Islam. Justru itu pada peringkat awal penubuhannya, Muhammadiyah tidak terlibat dalam kegiatan politik. Tuan-tuan nak faham tentang isu Muhammadiyah ni, tuan-tuan boleh tengok satu filem yang telah dibuat di Indonesia ni untuk cerita tentang gerakan Muhammadiyah. Namanya ialah Sang Pencerah. Lama dah filem tu. Dah berapa 10 tahun ada kot. Cuma sekarang orang tak tengok, oh, orang tengok Mak Kilau lagi. Tunggulah nanti Mak Kilau tenggelam, boleh tengok Sang Pencerah pula. Bagi saya lah, Mak Kilau tu adalah nilai yang bagus dia. Cuma dalam bab keagamaan, filem-filem yang macam tu perlu diangkat. Sang Pencerah ataupun yang terbaru saya dengar cerita di Indonesia nak buat filem tentang Hamka. Inilah benda-benda yang bagus sebab dia boleh mengangkat sedikit propaganda. Sebab apa? Sebab masyarakat kita ni kalau suruh baca buku sejarah, tak baca. Kecuali buku sejarah Pak Maun je nak baca. Tuan-tuan tahu buku sejarah Pak Maun? Tuan-tuan tengok cerita Puan Beli, tuan-tuan tahu. Apa yang ada dalam buku sejarah Pak Maun? Okay. Cerita Mak Kilau tu dalam buku sejarah lama dah sebut. Tapi buat filem baru meletup. Sebab apa? Sebab something textual not interesting. Benda yang bertulis tidak digemari oleh ramai orang. Tapi kalau something visual, pergambaran, video, orang minat. Itu memang kebiasaan manusia. Macam tu. Tambah kita di Malaysia ni memang macam tu lah. Sebab tu tuan-tuan akan tengok di mana laman sosial yang lebih banyak visual, video, gambar, lebih ramai orang berada di situ berbanding laman sosial yang berbentuk tekstual, tulisan. Facebook tak seramai orang berada di Instagram. Yang jenis bertulis ni orang lebih ramai di Twitter. Yang muda-muda tahulah isu ni. Dan sekarang yang paling top meletup, TikTok lah. Sebab itu yang paling banyak gambar. Dia punya muzik pun muzik dandut semua dalam tu. Okay, adalah yang elok pun elok. Cuma saya nak katanya, kecenderungan orang dia minat kepada something visual. Ha, sebab tu cerita Mak Kilau, baca sejarah tak menarik. Padahal cerita Mak Kilau ni, daripada tingkatan 1, 2, 3, duduk belajar sejarah tu, duduk cerita pun yang tu. Tapi waktu tu tak ada orang buat filem lagi. Bila mana buat filem baru meletup. Ha, baru nampak. Barulah nak pergi pawagam dengan pakai tanjak apa-apa semua. Lain macam. Anak kata penangan naik semangatnya. Ha, tapi subuh tak ada orang masjid. Cuma nak katanya itu ialah kebiasaan lah. Visual. Orang lebih minat visual. Orang lebih minat something visual. Okay. Visual pun orang tak minat yang panjang-panjang sangat. Orang minat yang pendek-pendek. Sebab tu tuan-tuan tengok video-video kuliah ustaz pun kalau yang sejam tengok dah lemah semangat dah. Tapi kalau 5 minit, 5 minit pun dah berkira dah sekarang. Nak paling paling pendek 1 minit je. Sebab tu tuan-tuan tengok ada satu orang di media sosial ni, Nas Daily tu. Nas Daily ni ada dah beberapa isu tentang isu dia bercakap tentang keagamaan ni agak pluralism. Cuma yang menarik, yang boleh naik rating orang nak pergi ke page dia ialah sebab dia terkenal dengan satu kaedah dia buat video, only 1 minute. Seminit je. Panjang-panjang orang tak tengok. Okay, seminit je. Nak bahas semua benda, compress semua maklumat tu buatlah 1 minit. Ah, yang ni orang suka. Ha, itu ialah realiti zaman sekarang. Tapi kalau benda yang aras tinggi, nak kena study, nak kena rabun-rabun mata, benda tu payah. Kita beri lalu azan dulu. Okey, saya nak sebut sikit lagi sebagai penutup. Okey. Pada muka surat 77, penulis dia datangkan. Bermulanya isu ni ialah bila mana keluarnya gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah ni di Indonesia, bukan di Malaysia. Cuma dia punya kesan tu, dia punya percikan tu membawa sampai ke tanah Melayu sehingga kita biasa dengar dalam sejarah ni ialah yang dinamakan dengan kaum muda ataupun kaum tua. Pertembungan antara dua aliran, ataupun aliran tradisionalis dan juga aliran reformis. Dan juga dalam sebahagian tempat macam di Jawa, dia ada aliran-aliran yang lain. Okay. Cuma nak katanya, yang di alam Melayu ni dia kerana isu nak memahami bid'ah dan khurafat tu sendiri. Okay. Keluar bermacam-macam aliran. Sama ada aliran tu aliran yang longgar bahas bab ni, nak buka semua amalan tu boleh dibuat, ataupun yang terlalu ketat membahaskan bab ni. Okay. Cuma
pada kali akan datang kita akan tengok bagaimana penulis ni dia cuba seimbangkan ta'rifan bid'ah di sebahagian para ulama, di sisi sebahagian para ulama, antaranya Ibnu Taimiyah, antaranya Imam Asy-Syatibi, seluruhnya ialah Ibnu Rajab Al-Hanbali. Maknanya dia, saya ringkaskan, ada dua kelompok ulama. Ulama yang hanya berpegang bid'ah itu ialah negatif. Ada sekelompok lagi bid'ah tu ada bid'ah yang positif dan negatif. Apa beza di antara dua aliran ni? Dan sebenarnya adakah dia ada jurang yang besar pada dua kelompok ni? Ini lebih awal daripada zaman orang Melayu lagi. Cuba kali akan datang kita akan tengok macam mana penulis didatangkan Ibnu Taimiyah punya pandangan, Syatibi punya pandangan, Ibnu Rajab Hanbali punya pandangan, balancekan dengan Izzuddin Abdul Salam As-Sulami, balancekan dengan apa nama ni, Maulana Zakaria Khandahlawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga beberapa tokoh yang lain. Kita akan tengok ada beza yang jelas ataupun tidak. Dan last sekali dia akan pergi kepada perbahasan bid'ah kontemporari yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan juga pada bab yang kelima nanti kita akan tengok perbahasan daripada Dr. Al-Quradari. Ini dua orang tokoh masih lagi hidup, dua-dua duduk di Qatar sekarang ni, okay. Cuma nak katanya lepas pada tu bawa pergi kepada buku Dr. Jawiyah Dakir tu yang berlaku by reality di alam Melayu pun dia. Dan isu bida'ah, isu tak bida'ah ini ialah isu universal yang perlu dibahas akademik. Dan masyarakat perlu bersedia untuk melihat wacana aras tinggi akan berlaku bila mana kita bahas bab ni. Ha, jadi itu benda yang kita akan tengok pada perbahasan akan datang lah, okay. Cuma saya nak katanya ialah ianya sebab berlaku polemik ni tak faham maksud sebenar orang yang sebut bida'ah tu apa dia. Jadi kesimpulan akhir, bida'ah ialah benda yang real, ada dalam agama ni. Cuma how, macam mana kita berinteraksi bila mana berlakunya satu kenyataan bida'ah itu keluar daripada mana-mana tokoh, macam mana kita nak berinteraksi dengannya. Itu kita akan tengok pada perbahasan akan datang. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.